Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi. Dan bagi yang belum, jumpa-jumpalah menekan tombol subscribe dan tombol loceng, ya, untuk notifikasi video-video terbaru daripada channel ni. Baik, seperti tajuk dan thumbnail, video kali ini khusus tentang perkara berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP bersasar, ya, bukan isu bantuan kerajaan. Jom, kita teruskan. Video ni aku buat ya semata-mata khusus untuk counter balik perkara yang hangat diperkatakan di media sosial, di Facebook ya, berkenaan dengan pengeluaran KWSP pada bulan April ya, bulan 4. Jadi adakah benar? Jadi perkara ni menarik ya untuk orang cakap pencerahan kepada semua pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar. Baik, dalam video ni aku nak jelaskan kesahihan perkara-perkara yang tular tersebut. Perkara memang mudah tular. Dah nama media sosial di platform mana sekalipun ia boleh ditularkan, tapi sama ada perkara itu benar ataupun tidak, sahih ataupun tidak, kepastiannya kenalah merujuk ataupun dirujuk kepada pihak yang sepatutnya dirujuk. Jadi dalam konteks pengeluaran KWSP bersasar ni, aku merujuk kepada apa yang diperjuangkan oleh NGO PGIRM sahaja. Okey, berkenaan dengan tajuk ini ya, pada bulan April, bulan 4 ya, penentuan dikatakan. Okey. Penentuan ataupun tidak tuntutan KWSP bersasar ni sebenarnya pada bila-bila masa sebenarnya penentuan dia, dia boleh jadi bulan depan ataupun bulan 3 ya, tak semestinya pada bulan 4 ya. Jadi apa yang jelas ya, yang dikaitkan oleh para netizen di luar sana ya berkenaan dengan bulan April itu, merujuk kepada perkara berkenaan dengan akaun fleksibel. Ya, okey, akaun fleksibel ya, untuk maklumat semua ya, berkemungkinan sangat besar ia akan berlaku diluncurkan pada bulan April. Jadi seperti yang kita dah sedia maklum ya, tuntutan KWSP bersasar pun dituntut juga dalam masa yang sama. Jadi apa kebarangkalian dia tuntutan ini akan selari dengan kewujudan akaun 3 fleksibel itu ya. Hakikat yang kita perlu faham ya, yang sebenarnya okey, tak ada mananya NGO PGIRM ni nak melengah-lengahkan sebarang usaha untuk kelulusan. Kalau boleh kita nak percepatkan secepat yang boleh. Ya? Jadi kalau seandainya katalah ya, ia berlaku pada bulan 4, maka pada bulan 4 lah ia akan berlaku, dan sekiranya ia berlaku awal, maka awal lah ia akan berlaku. Ataupun kalau lewat lagi daripada bulan 4, maka lewat lah ia akan berlaku. Sebab segala perkara yang berkenaan dengan tuntutan KWSP bersasar ni, ia melibatkan usaha, ya, nombor satu usaha lah, nombor dua kelancaran sesuatu urusan itu. Ya, sekiranya perkara-perkara yang mahu dilaksanakan berjalan dengan lancar, maka cepatlah dia, lancarlah ia. Bagaimanapun ya, aku tak menolak sebarang kemungkinan ya, sebab perkara yang melibatkan tuntutan ni ya, dia kata orang tak ada satu deadline, tak ada satu jangka masa ianya akan diluluskan, tapi kita nak ianya dipercepatkan, dilaksanakan. Itulah konsep perjuangan sebenarnya, tak ada timeline. Perjuangan tak ada timeline ya. Jadi kalau tentang perkara yang disebut-sebut oleh para netizen ya, terutama di Facebook, bulan 4, bulan 4, bulan 4, kalau ramai yang mendoakan bulan 4, amin. Kalau berjaya bulan 4, memang alhamdulillah lah. Setelahnya kan, akhirnya kita berjaya. Sebab apa yang dituntut sekarang ni ialah kelulusan. Kita nak lulus sesegera yang boleh. Ya, kalau bulan 4 itu dikatakan ialah kuasa Tuhan ya, menjadi itulah bulannya diluluskan, maka kita tak boleh menolak sebarang kemungkinan. Tapi kalau kita nak kata dengan sahih dan spesifiknya ia akan diluluskan pada bulan 4, tak bolehlah. Sebab ini ialah perjuangan. Dia boleh jadi cepat, dan ia boleh jadi lambat, dan ia boleh jadi seperti yang diperkatakan. Itulah adanya ya. Harap semua faham. Dan jelas ya, banyak berita tentang KWSP ni di Facebook yang aku sendiri terbaca, aku sendiri melihatnya. Ya. Dan ada banyak grup di luar sana di Facebook. Well, tak salah berkongsi info, tapi janganlah kita meletakkan sesuatu tarikh tu, sesuatu bulan tu sebagai ianya pasti akan berlaku. Sebab kena faham, ini tuntutan. Ini bukannya satu bantuan ataupun sumbangan yang kita boleh ramal-ramal. Ini tuntutan yang mana kita tak boleh ramal. Ya? Tapi itulah, seandainya bulan 4, alhamdulillah lah. Sebab yang pentingnya lulus. Ya? Mudah-mudahan ialah netizen di luar sana yang terlibat dengan perkara-perkara di Facebook, ya, kita doakan. Ya? Kalau betul, alhamdulillah lah, kuasa Tuhan itu tak nampak. Ya? Dia boleh jadi cepat, dia boleh jadi lambat. Ya? Yang penting kita nakkan kelulusan. Itu nombor satu. Nah, okay, right. Semoga jelas penerangan ni. Video ni bukan nak apa, nak memperjelaskan perkara-perkara yang tular di media sosial. Supaya jelas dan faham apa itu tuntutan KWSP bersasar.
Semoga jelas. Jumpa lagi pada entry yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.